ini di halaman atau pintu masuk dari gedung ini ada papan di sini. Ada gambar Bung Karno, kemudian ada tulisan Indonesia Menggugat, ya. Dan juga Bung Karno dan bersama tokoh-tokoh perjuangan yang lainnya. Dan juga mungkin hakim pada saat itu, ya. Jadi gedung Indonesia Menggugat ini teman-teman pada awalnya merupakan gedung yang dimiliki secara pribadi oleh orang Belanda pada saat itu, dibangun pada tahun 1907. Ya, jadi gedung ini merupakan milik pribadi orang Belanda yang dibangun pada tahun 1907. Kemudian pada tahun 1917 bangunan ini oleh pemerintah Belanda dijadikan sebagai pengadilan pemerintah Belanda, gedung pengadilan pemerintah Belanda, yang kemudian pada tahun 1930 digunakan untuk mengadili beberapa pejuang atau tokoh perjuangan Indonesia, termasuk salah satu diantaranya adalah Bung Karno. Ya, ini gedung ini menurut penjaganya tadi masih asli ini, ya, walaupun mungkin di beberapa bagian sudah ada yang direnovasi, tapi kita lihat arsitekturnya di sini masih asli dan tidak mengalami perubahan gitu, ya. Ya, kita lihat arsiteknya dan khas ini ada pintunya berbentuk lengkungan. Walaupun mungkin bagian-bagian tertentu sudah mengalami perubahan. Kemudian sebenarnya gedung ini pernah beralih fungsi berkali-kali, sampai pada akhirnya pada tahun 2007 kalau tidak salah, resmi gedung ini digunakan atau bernama Gedung Indonesia Menggugat. Itu sesuai dengan pembelaan yang dibacakan oleh Bung Karno pada pengadilan di gedung ini, yang berjudul Indonesia Menggugat.
Oke teman-teman, sampai di sini laporan saya mengenai gedung Indonesia Menggugat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam sukses selalu.